manipulasi gen untuk mengubah suai genetik sesuatu organisma bagi membentuk kombinasi gen yang baru. Ah, gitu. Jadi awak highlightkan keperkataan, okay, dia adalah teknik manipulasi gen. Allah, tu sampai tertutup cikgu tu. Semula. Okay, teknik manipulasi gen. Teknik manipulasi gen untuk mengubah suai genetik, sesuatu organisma bagi membentuk kombinasi gen yang baru. Memang totally baru. Okay. Jadi apa yang dia buat pada gen tersebut, dia manipulasi gen tersebut. Kemudian dia ubah gen tersebut dan dihasilkan kombinasi yang gen yang baru. Maksudnya mula-mula dia apa yang dia buat? Dia manipulasi. Mak kenapa saya ingat dia sangat itu ni? Okay. Selepas dia manipulasi, okay, dia akan ubah suai. Bila dia dah ubah suai, so dia akan hasilkan kombinasi. Ini adalah tiga perkataan penting lah. Kombinasi gen baru. Okay, di sini cikgu ada bagi contoh DNA kan. Okay, contohnya ini adalah DNA bagi organisma A. Ini adalah DNA bagi organisma B. Okay, Nisa, cikgu baru je masuk maksud kejuruteraan genetik. Okay, so kejuruteraan genetik ialah teknik manipulasi gen. Okay, apa yang dia buat? Okay, contohnya, organisma A ni, dia ada satu ciri yang baik, yang kita suka. Yang kita pilih. Okay. Contohnya, ciri yang organisma A ni ada ialah ciri yang ini adalah bahagian segmen DNA yang mengkodkan protein hasilkan faktor pembekuan darah. Okey, kitalah, maksudnya A ni manusialah. Okey, maknanya A ni ialah orang. Amin. Okey, amin. Ini amin. Amin ni semua manusialah, kita sihat kan, alhamdulillah. So amin ni dia boleh beku darah. So kita tak ada masalah, genetik. So kita mempunyai faktor yang boleh bekukan darah kita kan. Okay, lepas tu ada seorang lagi mamat ni, nama dia Abu. Abu ni dia penyakit, dia ada sakit hemofilia. Okay, sebelum ni kita dah belajar hemofilia ialah penyakit yang orang ni dia tak boleh bekukan darah. So bila dia cedera, darah dia akan mengalir laju sebab dia tak boleh beku. Bukan salah dia, tapi salah genetik dia lah. Dia tak ada kod DNA yang mengkodkan protein hasilkan faktor pembekuan darah. Okay, kisahnya tadi, sambung kisah Amin ni. Amin ni dia normal kan. Amin kata, cikgu saya ni best friend dengan Abu ni dah lama dah. Saya kesian dekat Abu ni. Kan, kalau dia cedera kena potong pisau sikit je, darah dia tak berhenti mengalir. Jadi saya nak derma lah, ataupun saya sudi lah nak jadikan diri saya ni sebagai bahan kajian untuk buat, untuk dimanipulasikan gen saya ni. So gen saya ni saya biarlah dia dimanipulasi. Okay, macam baiklah Amin. Amin, disebabkan Amin ni berhati baik, dan saya pun sudilah ambil gen Amin ni, ambil kod DNA ni. Okay, so saya pun manipulasikan dia. Macam mana cara saya manipulasikan tu? Macam ni lah. So bila kita buka DNA Amin tu, okay, so orang yang dah belajar tentang genetik, dia ada genom kan. So genom ni adalah maklumat macam library. Semua dia dah tahu dah ni. DNA yang ni, code base yang ni,
PCGA contoh yang kita belajar semalam kan. Ha, yang ni hasilkan apa, yang ni hasilkan apa, hasilkan apa, hasilkan. Dia dah baca semua dah. Dia dah ada kod genom dah. Dia macam library kan, dia dah ada maklumat semua. Bila dah baca, pap, sampai kat sini. Bila dia sampai dekat sini, oh okey, dah jumpa. Ha, ini adalah kod genetik yang hasilkan faktor pembekuan darah. Okey, kita dah jumpa. Okey, dah jumpa yang ni kan. Dia punya turutan DNA dia yang ni. Jadi apa yang dia buat? Dia akan gunting ni. Gunting. Ya betul, memang dia akan gunting. Dia akan potong. Okey, dia akan potong bahagian segmen DNA yang dia dah dia kenal pasti ni. Okey, dia akan sisipkan masuk dekat bahagian DNA DNA bukan abu lagi ni, dia masukkan dalam DNA kambing. Kenapa kambing? Sebab kita nak gunakan kambing tu sebagai perantara. Okay. B ni ialah kambing. Okay. B ni ialah kambing. Banyak kaki kambing. Apalah. Okay. So masukkan dalam badan kambing. So kita keluarkan dululah. Kita keluarkan dulu DNA kambing ni. Kita masukkan dalam, kita sisipkan dalam DNA kambing. So kambing ni dia akan hasilkan susu kan. So dalam susu kambing tu dia akan ada protein yang hasilkan faktor pembekuan darah. Ah gitu. Ah faham. So susu ni lah yang abu minum. Abu minum susu kambing untuk merawat hemofilia dia ni. Okay. Jadi kambing ni dia mengandungi DNA yang kita dah sisipkan melalui teknologi recombinant DNA lah, nanti kita akan sentuh. Kemudian kambing ni adalah GMO, genetically modified organism. Okay. So kambing ni secara tak langsung dia boleh menghasilkan susu. Susu dia tu mengandungi protein yang boleh hasilkan faktor pembekuan darah yang kemudiannya boleh merawat hemofilia abu tu tadi. Jadi instead of abu tu bergantung kepada ubat, so abu tu boleh minum susu sahaja untuk merawat hemofilia dia. Ha, faham tak? Faham. Ah, faham eh? Bagus. Okay, bagus. Jadi, berdasarkan penerangan cikgu, sekejap eh cikgu nak makan. Hello? Waalaikumsalam. Ah, ya saya.